Oi, kau ni tak habis-habis nak buat hal ni, Joey. Kau nak bawa balik barang-barang kita orang semua. Kata barang kau. Side mirror kita orang ori-ori, yo. Semua kau nak kambo. Side mirror, bakul. So, sepanjang. Tak semua mana aku tahu. Saya je. Sekejap. Ni nak set mirror pun tak ada. Yang inseng mata kajis mati lem. Joey nak game kita ni, nak bawa balik. Nak jual kat Shopee ni. Dia kata barang dia, mana ada barang dia ni. Kau ni bukan barang kau lah, barang kau lain lah. Oh, aku punya bakul kau nak rembat. Side mirror, bakul, semua kau nak rembat. Dah sebab tak baling tadi. Eh, mana barang kau? Okay, tu aku punya. Dah tulis tak? Oh, plate. Ini kau punya? Oh, sekali start. Ini sepatutnya kau punya kan? Pegawai ni. Pegawai kan? Baru 2 bulan ni dah tak kena motor lah. Ni ada short sikit. Oh, sekali start saja, boh. Okey, upsell 13,000 lah. 13,000. Oh, ini debu-debu. Mana eh? Campur-campur. Eh, tadi kan salah buat. So, memang dah tahulah nak patah. Kena buruk siku lah. Jee, mana aku punya? Lu boleh salah itu lagi. Tak boleh tampal lah. Boleh, nanti kau. Saya dah tahu lah. Lah, bateri pula kong. Banyak-banyak masalah lah dia ni. Banyak masalah lah you ni. What happen? Bateri tak ada? Eh, tool mana tool? Kena rembat. Wah, ada. Sekejap, buka angin, tutup angin. Okay, tengok ada bateri tak? Eh, patutlah tak boleh start. Set mirror tak ada. Pasang set mirror dulu. Tak apa, set mirror dia ada earth. Tak, pasal set mirror je. Dia tak ada earth. Ha, dia earth tak ada. Semua terpahas je. Itulah, awak rasa jump start tu semalam kan? Ha, dulu. Kan? Ha? Awak kata kan bawa barang nak jump start motor. Apa? Kan, awak suruh kan? So, orang yang selalu risau ni, dia yang kena. Tak, apa suruh. Okay, oh, maknanya apa tahu bateri kau ke? Eh, bateri dia dah tukar dah. Dia dah swap lain lah. Swap dengan motor W apa QSK 222. Bateri E5. Ada minyak tempah kan? Biasalah tu. So tak nak ikat? Ikat ni? Ikat. Ada sepanah tak? Kalau tak ni dia berpusing ni? Jadi kalau atas jalan berpusing? Misalkan hidung kau pula. Kistat. Tenang. Weh, kistat hilang. Faham dekat dua kelas. Ya, tepat-tepatnya tadi. Sangkut kabel. Dia punya kan pernah jatuh tadi. Oh. Dia punya klem tu tak kuat. Motor dah jatuh. Tak pakai kaki jelah. Apa yang nak tolak? Motor dah jatuh. Motor. Kistarter. Eh, tolong dia apa nak buka? Petikong. Ha. Slow eh. Sanggup ke? Bateri lah. Bateri kong tu. Tadi tak hidup.
Tak, challenge tak padam masa battery kong. Nanti orang yang jalan sampai Keramat. Sampai Keramat, I think you know what you should do lah. Okay, so sekarang ni motor pun dah ambil. Semua dah macam motor balik daripada mana tak tahu ni. Berabuk-rabuk baru 2 hari sampai. Kalau biarkan seminggu, motor pun tak nampak lah. Jomlah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kenapa ABS nyala pula? Alright. Ha, padam pun ABS. Ha, habis-habis. Masalah nanti kang. Okay. So, debu banyak. So sekarang ni kita orang on the way nak ke bike spa. Jerosli dia balik rumah dulu, dia nak ambil kereta pasal ini hari ada nak ke fun spot ramai-ramai. Lepas tu motor-motor semua ni nak hantar cuci. Oh, kekotoran motor semua. Baru balik. Macam baru balik adventure tour. Alamak, so besar-besar lori nak lalu. Wow, asap. Terasa macam pergi ride jauh ni. Aduh, rasa macam lagi button. Alright lah, nanti jumpa dekat bike spa. Okey, semua dah lepas isi minyak dah. Sekarang ni on the way gerak lah. Dengar cerita Jijoy jatuh motor semalam, macam tak serius. Tapi tadi X-ray macam serius. So tengoklah, kita orang pun masih lagi on the bike ni. Nanti sampai ke bike spa, nanti kita orang akan terus contact dia directly, tanya apa cerita sebenarnya, condition dia sekarang ni. Pasal nampaknya macam lutut tu retak ataupun tersopak. So ada kerisauan jikalau berlakunya PCL ataupun ACL, itu memang kena berehat satu jangka yang lama juga tu. So ok, apa-apa nanti kita sambung balik. Hari ni kita konvoy. Okey, so sekarang ni dah nak sampai ke Shah Bike Spa. Motor tracer ni pun barai juga. Sudahnya nak hantar Y je. Tracer pun kita cuci kat lah. Dah kena air hujan. Sementara nak makan dengan sebelah kat restoran Mak Engku. Harap-harapnya hujan ni tak sampai ke malam. Sampai ke petang tak apa. Oh, line clear. Banyak table. Kita masuk cuci dulu. Okay, dah sampai dah ke Shah Bike Spa. Kita cuci motor dulu. Right. Tak cuci ni? Cuci lah. Eh, panggil luar. Cuci lah, semua cuci lah. Oh, potong kiu. Aduh. Oh, ini kerja kau sama ni, kau potong kiu eh? Oh, semua potong kiu kak? Tak apa, letak je motor. Semua potong kiu eh? Ini kerja korang. Okay, so sekarang ni motor tengah detail-detail ni. Barulah kemas. Sekemas-kemas. Tapi nanti kita akan datang lagi. Pasal motor ni nanti balik mesti kotor. Abaikan side mirror. Saya buka sekejap.